jam udah 18. Oke, kita harus kemana lagi? Ke pintu yang tadi ya berarti ya? Dia bisa mengganti baju. Wow. Ah, sorry. Sorry, 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 sorry. Kenapa aku nggak dorong aja? Hah? Tadi apa itu? Oh, kepala boneka udah tiba. Iya. Ya, udah tekan set, udah naik. Oh my god, sorry, salah aku, sorry, 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 sorry. Oke. Oke. Kembali ke pintu ini. Oke. Oh, bukannya, oh, lain ya. Oh. Oke. Itu akan membawamu ke dunia lain. Dia ada di depan. Apakah kamu mau pergi? Kenyataan masih terlalu kejam untuk anak seperti kamu. Jadi, apa kamu masih mau pergi? Oke. Biarkan aku memberikan kamu ini. Apa ini? Magic water, oke. Bawa ini bersama kamu. Kekuatan yang tersimpan di dalam air itu pasti bisa menolong kamu. Bisakah aku menyelamatkan papaku dengan menggunakan ini? Pasti. Air ini mempunyai kekuatan untuk menyegel kekuatan dari sebuah kutukan. Sorry, ke skip. Dia dia pasti dalam kesakitan. Aku harus menyelamatkan mamaku juga. Apakah mamaku bisa beristirahat setelah kutukan ini hilang? Ya, pasti. Jika cintamu sampai ke dia, aku yakin pasti mamamu bisa selamat. Thank you, Mister. Itu tidak ada apa-apanya, Madam. Kayaknya masih terlalu kecil untuk dipanggil Madam. Aku berdoa demi keselamatanmu. Oke. Oke. Bisa jadi ini end kalau sampai sini. Tapi aku punya gem ini masih baru 18 buah. Seharusnya 21 ya. Masih ada 3 lagi yang nggak ketemu. Ya, kita lihat. Semoga ini bukan end. Masih ada 3 lagi yang belum ketemu kan. Oke, ayo kita masuk. Jump in. Jadi dia telah pergi. Apa yang akan dia pilih? Aku mau melihat ini sampai akhirnya, sampai habis. Aku ingin melihat ini sampai habis. Kamu ini siapa, Ogre? Itu ini, sorry, ini.
Oh, bapaknya Maria juga, mamanya juga. Kamu datang gak ya? Jadi itu benar kamu, mama. Ah, mama, kamu seharusnya tidak datang. Kenapa? Kenapa kamu melakukan kayak ini? Kamu sudah melihatnya pada saat kamu datang, kan? Aku tidak mau melihat adanya korban lain lagi. Kamu bohong. Apa? Ini karena kamu tidak suka Maria, kan? Apa? Dia mencintai papa. Jadi kamu tidak senang melihat mereka berduaan. Aku ngerti apa yang kamu rasakan. Kamu cinta papa juga. Aku cinta papa juga. Jadi aku merasakan seperti Maria mengambil papa. Aku juga ketakutan. Aku tidak bisa bernapas. Aku tahu itu. Ya, seperti yang kau bilang. Aku tidak bisa melihat papamu dan Maria bersama. Akan kita ungkap sebentar lagi di sini. Jadi kamu masih mencintai papa, kan? Jadi kenapa kamu membuatnya menderita? Aku tidak mau membuatnya menderita. Aku cuma tidak mau memberikannya kepada orang lain. Jadi aku membawanya bersamaku. Apa? Kamu tidak boleh. Tanpa papa, aku bakal sendirian. Aku tidak mau itu terjadi. Aku cuma mau hidup dengan papa dan dan mama. Mama, bawa aku bersamamu juga. Please, onegaira. Aku tidak bisa melakukannya. Aku mau kamu hidup dan berbahagia. Aku tidak mau. Aku mau bahagia pada saat aku bersama papa dan mama. Jadi jangan tinggalkan aku sendirian. Oh my God. Tidak ada boleh satu pun orang yang mengganggu. Mama, sayang, mari kita pergi. Papa, ayah, ayah, papa, papa, ayah. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan mamamu? Jangan membawa papa pergi. Tak ada boleh satupun orang yang memilikinya. Mama, dia hanya milikku seorang. Jadi? Aku bisa menyelamatkan ke papa dengan ini. Tapi bagaimana dengan mama? Aku tidak begitu yakin apa yang harus aku lakukan. Oke,
Si ayah udah melewati apapun demi menyelamatkan papanya, apapun yang tangan dia jalan ini. Ya, selamatkan papanya lah. Oke. Okay. Ayah, apa yang kamu lakukan? Maafkan aku, Mama. Aku menghilang. Badanku menghilang. Ya. No, don't go. Jangan pergi. Oh. Scene-nya. Ah. Tiba-tiba suaranya hilang. Oke. Okay. Aku ada di mana? Papa. Papa. Oh, aku selamat. Ayah. Papa. Ayah. Aku minta maaf, Ayah. Aku membuat kamu khawatir. Papa. Mama. Ya, aku tahu. Dia pasti merasa sangat kesepian. Kita besok akan pergi ke makamnya. Oke. Ayah, aku tidak mau kau tahu tentang kenyataan ini. Tapi dengan segenap kekuatanku, apa? Oh, ini kembali ke scene yang pertama ya. Hah? Aku salah memilih. Aku salah memilih. Tetap dia bakal rupanya dia nggak nganggap anaknya. Oh my God. Bisa-bisa dibunuh anak ini. Jangan bilang dia bersama wanita itu lagi. Dokter, tua putri ayah sudah mulai dewasa. Dia selalu suka untuk mengerjaimu. Mengganggumu. Hahaha. Iya. Tinggal sedikit lagi. Aku berpikir tinggal dikit lagi. Sebentar lagi dia mau tumbuh. Oh my God. Aku mau membuatnya menjadi pak boneka yang paling cantik. Oh my God.
Aku tidak akan membuat anak kesayanganku menjadi salah satu kelinci percobaanmu. Apa maksud dari semua ini? Apakah kamu mau membuat eksperimen kepadanya? Oh, jadi kamu mendengarkannya. Apa yang kamu pikirkan? Dia adalah... Iya, pastinya. Ya, dia adalah anak yang paling menakjubkan. Ya, aku mau membuatnya menjadi abadi. Ya, pada akhirnya dia pun akan terkotori. Jadi aku tidak bisa memikirkannya lagi. Jadi aku akan membuatnya menjadi boneka. Aku tidak bisa mempercaya ini. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Aku pergi. Apa yang kamu bilang? Kalau kamu mau membuat boneka dari dia, kenapa kamu tidak membuat saja replika? Tunggu. Mate. Oh, apa kamu berniat untuk membawanya pergi? Aku tidak akan membiarkan kamu. Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkan kamu membuat apa yang kamu mau. Jadi dia yang bunuh istrinya sendiri. Bukan karena dia sakit ya. Aku kira dia mati karena sakit loh. Oke. Ya, tapi psikopat ya selalu psikopat. Pada akhirnya apa yang mau dia lakukan, dia lakukan. Apa yang dia mau bunuh, dialah bunuh. Yang penting semua dia lakukan demi kesenangan. That psychopath. Yep. Melay deh. Tolong sadar. Dokter, kenapa kamu melakukan ini? Ini harus dilakukan demi... Ini harus dilakukan demi masa depannya ayah. Tapi... Jangan bilang ini kepada ayah. Tapi dia sudah lemah. Bilang saja dia meninggal karena kondisinya. Aku tidak bisa bilang ke dia. Apakah kamu menolak tugas aku? Bukan, bukan maksud itu bukan maksud aku. Maria. Apapun yang terjadi, aku selalu loyal dengan kamu. Oh. Because you are my assistant and my doll. Ah, dokter. Sekarang, bagaimana kita harus membuang tubuhnya? Ayah tidak boleh melihat ini. Mama. Papa mau damai dah. Apakah ini cuma mimpi? Apakah ini cuma sebuah mimpi buruk? Ini bukan mimpi, sayang. Ini kenyataan. Yang harus kau terima. Biarpun kau berumur 11 tahun. Mama. Maafkan aku, ayah. Aku mamamu, tapi aku juga masih mencintai papamu apa adanya. Jadi aku tidak membunuhnya. Tapi aku harus. Tolong jangan bilang begitu, mama. Larilah. Lari dari dia.